Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Sudah namanya selebriti, tentu saja setiap perkembangan termasuk cerita pribadi menjadi perhatian. Tidak terkecuali penyanyi Nabila Razali yang sebelum ini dikatakan sudah bertunang dengan ahli perniagaan yang juga bekas pelumba kereta litar Formula, Nick Irwan Nick Izani. Biarpun enggan menyesalkan diri sudah diikat, ramai peminat tetap mendoakan perancangan pepilu itu ke gerbang perkawinan berjalan dengan lancar. Lebih-lebih lagi, selepas difahamkan urusan ke arah hari bahagia mereka dikatakan rancak berjalan termasuk persalinan raja sehari yang sungguh istimewa daripada hantaran sebuah akaun kelihatan seorang mereka fashion sedang menyiapkan busana pengantin yang sudah selesai hanya menunggu hari bersejarah sahaja. Beberapa minggu lalu pula dikatakan Nabila diraikan rakan rapat dengan acara hands party yang turut dikongsikan dalam Instagram story selebriti tersebut. Ada yang menekan pernikahan dilangsungkan pada 13 November yaitu bersempena ulang tahun ke-31 penyanyi itu. Apapun kalau silap tekan ini kami mohon maaf sebab terlampau teruja tak sabar tengok selebriti yang terkenal dengan sikap ramah itu naik ke pelamin. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.